Selamat pagi, kita sekarang di deck 14, tepatnya di Windjammer, restoran paling besar ini. Sebelum kita makan, kita diharuskan cuci tangan di sana, men. Nah, ini luasnya hampir atau lebih 2 kali lipat lapangan sepak bola. Ini kursinya aja ada ribuan, men. Ini kita akan lihat menunya pagi ini. Ini menunya sarapan pagi, buah-buahan yang suka buah. Ini sarapan roti, sarapan orang bule ini. Nah, ini sarapan yang orang Asia ini, telur. Kalau sebenarnya ini Windjammer ini buat tamu, tapi karena tamunya belum ada, semua kru makannya di sini. Ayo kita puter-puter seberapa luas restoran ini. Ini men, lebarnya loh, lebarnya aja kan 2 kali lapangan sepak bola. Nah, biasanya ini karena ini masih kosong, ini masih kosong juga. Itu yang untuk kru cuma di sana aja. Krunya udah sekitar terkumpul 1.300 kru, tapi hampir separuh lebih di karantina, di guest cabin atau di kamar kabin atau kamar guest. Interiornya bagus sekali. Ya. Ini temen untuk khusus untuk tamu-tamu VIP ini. Mejanya khusus. Desainnya bagus sekali. Kalau Windjammer kan restoran buffet, maksudnya buffet bisa ngambil sendiri. Ini untuk coffee, ini untuk jus, untuk air putih, ini untuk gula dan lain sebagainya. Ini kan persiannya aja ribuan lah. Counter untuk tempat makanan ini banyak kan. Sudah aku katakan berkali-kali, aku bangga sekali kerja di sini. The best cruise ship, company cruise ship. Untuk pengulangan lagi, ini restoran sistemnya buffet, maksudnya buffet itu tamunya ngambil sendiri makanannya, yang tinggal ngambil sendiri di counter-counter sesuai pilihan masing-masing. Tapi karena sekarang masih pandemi, semua yang mau ngambil makanan nggak boleh ngambil sendiri, tapi diambilin sama kru atau atendan yang bertugas di tempatnya masing-masing. Gila nih, restoran gedenya 2 kali nih lapangan sepak bola, men. Ini masih jam 6.15, belum buka. Kalau untuk kru kan jam 6.30 baru buka. Ini masih pada nyiap-nyiapin lah. Ya, teman-teman. Tempat cucinya ada 2 yang tadi. Oh ya, karena semua kan serba otomatis ini, yang canggih ini tinggal ini kena sensor, airnya keluar sendiri. Ini juga sabunnya keluar sendiri. Ini cukup sekian ulasan tentang Windjammer hari ini. Kita besok kita cari tempat-tempat venue yang lebih baik lagi atau yang lebih asik lagi. Oke, selamat pagi, selamat bekerja bagi kalian kru-kru yang di sana. Terima kasih kerja sama kalian telah menghidangkan makanan buat kita semua. Selamat pagi semuanya.